Salam sejahtera, Vanakkam. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya berharap setiap rakyat di Malaysia bagi tahun ini yang menyambut sambutan Deepavali terus menyambut dengan begitu meriah sekali bersama dengan ahli keluarga yang tercinta dan disayangi di peringkat yang ditetapkan oleh pihak MKN di negara kita. Kerana sekarang kita melalui COVID pandemic yang di mana terpaksa kita mengikuti apakah arahan daripada MKN. Saya harap rakyat di luar di sana tak perlulah terkejut ataupun panik untuk sambutan Deepavali ini, kerana sambutan ini kita boleh sambut seperti biasa, cuma dalam norma yang berbeza dengan mengikutkan SOP-SOP yang ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga MKN. Saya harap saudara tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang kenali saya, terus bersama-samalah kita berganding bahu dan menyambut sambutan Hari Deepavali dengan meriahnya bersama dengan rakyat sekitar kita, iaitu dari masyarakat Melayu, Cina dan India, dan juga agama Iban, Kadazan dan lain-lain lagi. Dan saya harap rakyat dapatlah menggunakan norma yang baru ini sebagai satu format ataupun satu modul sambutan Deepavali yang caranya baru. Saya harap kita dapatlah mengikuti segala SOP untuk menjarakkan jauh kita dengan masalah yang gejala yang dihadapi seluruh dunia kita, iaitu masalah COVID pandemic 19 ini. Dan saya harap segala anak-anak kita, saudara mara, ahli keluarga yang tercinta dan tersayang yang ada di luar negara ataupun di negeri-negeri yang berhampiran dengan kita, sambutlah di suasananya di rumah-rumah masing-masing. Dan pastikanlah mengikuti SOP yang tentukan, dan rakyat yang tidak dapat balik kampung, tak ada halangan, kita sambut sambutan Hari Deepavali di rumah kita bersama dengan jiran-jiran kita, anak dan isteri, bersama-sama dengan saudara mara yang kunjung ke rumah. Pastikanlah mengikuti segala SOP yang dikenakan dengan meriahnya. Dan saya berharap dan mendoakan kepada Tuhan, mudah-mudahan kita akan menjauhi daripada gejala yang kita menimpa akibat daripada penyakit COVID pandemik ini, dengan doa dan juga langkah kita, kita jaga kita. Jadi saya haraplah semua masyarakat dan pimpinan kita memang mengharapkan dalam musim perayaan, kita memang akan sambut musim perayaan, kita akan pergi ke kuil, kita akan sembahyang, mengerjakan sembahyang hajat kita kepada Tuhan seperti biasa, doa dapat daripada Tuhan, dan kita akan restu daripada ibu bapa, dan kita juga akan membelikan pakaian-pakaian baru untuk anak-anak kita seperti biasa, cuma dalam norma yang berbeza. Saya harap rakyat Malaysia hari ini buka minda yang lebih besar, jangan mengamalkan cara sambutan perayaan seperti tahun lepas, tahun-tahun yang sudah. Tahun ini adalah cara yang baru. Saya harap mudah-mudahan rakyat Malaysia yang tercinta, kita rakyat kita hari ini nak hidup aman dan damai, ikutilah hashtag kita, kita jaga kita. Dengan ini saya ucapkan sekian terima kasih, Nandri Vanakkam, dan saya ucapkan sekali lagi selamat menyambut Hari Deepavali. Deepavali Nal Waltukal.